السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita menghaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Dan sampai detik ini Allah Ta'ala masih berkenan memberikan kita taufik hidayah, sehingga dengan taufik hidayah taufik yang Allah berikan ini, kita masih terbimbing dan selalu berada dalam bimbingannya. Tidak ada yang lahir dari diri kita kecuali kebaikan. Ciri seseorang diberikan hidayah taufiq oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak lahir dari dirinya kecuali kebaikan. Satu di antara bentuk hidayah taufiq yang Allah berikan kepada hamba itu adalah ketika Allah tunjuki kita, ketika Allah arahkan kita, ketika Allah bimbing kita untuk selalu melakukan kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala halangi kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Ini ciri seseorang diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lahir dari dirinya kecuali kebaikan. Dan Allah halangi hatinya untuk melakukan keburukan. Maksiat dan segala banyak bentuk dosa dan maksiat dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Ini ciri seseorang diberikan hidayah taufiq oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sendiri sebenarnya bisa merasakan apakah kita diberi taufiq oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, ketika kita begitu mudah tergelincir dari jalan yang hak, dari jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti mungkin barangkali kita sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika begitu mudah kita melakukan pelanggaran, mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, atau kita begitu mudah meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berusahalah sekuat tenaga untuk meraih hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah ini tidak akan diberikan secara cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terhadap orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Ayuhal ikhwah, ikhwan fi din, a'azani Allah wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, pada malam ini kita akan manfaatkan waktu yang singkat ini untuk membahas tentang salah satu tanda kiamat besar, salah satu tanda besar dari kiamat,
yakni keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, atau runtuhnya tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Ayuhal ikhwah, ikhwani fi din, a'azani Allah wa rahimani rahimakum Allah jami'an. Di antara keyakinan Ahlu Sunnah, di antara keyakinan kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ada. Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada, sama seperti Dajjal. Jadi Dajjal itu sudah ada. Cuman persis keberadaannya kita tidak tahu. Sama dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ini sudah ada. Bahkan ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang Dzulqarnain, insyaAllah nanti kita bacakan, ini sekedar gambarannya saja dulu. Ketika Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi ini, kemudian ada satu kaum yang mengadu kepada raja, seorang raja yang alim dan adil, yakni Dzulqarnain. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Dzulqarnain untuk membangun tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj ini untuk keluar, sehingga dia tidak bisa mengganggu manusia. Ini berarti bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada. Oleh karena itu, ayuhal ikhwah, ikhwan fi din, a'azani Allah wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita merujuk ke kitab ini ya. Apa yang tidak ada dalam kitab ini nanti kita tambahkan ya secukupnya dari dalil-dalil, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para ulama terkait dengan hal ini. Ahlu Sunnah meyakini tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj yang mereka akan keluar di akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa seperti layaknya manusia lain. Jadi mereka bukan makhluk dari luar angkasa atau berasal dari makhluk, bukan berasal dari manusia, misalnya dari hewan atau tidak. Dari manusia. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa. Mereka berasal dari keturunan Adam. Mereka mirip dengan orang-orang bangsa Turk. Dan memang nenek moyang mereka berasal dari bangsa Turki. Para ulama menjelaskan ini di antaranya ya, apa yang kita kutip dari tulisan para ulama. Ya'juj dan Ma'juj itu berasal dari keturunan Adam alaihi salam, dari bangsa Turk. Nenek moyang mereka bernama Yafith. Yafith ini keturunan dari Nuh alaihi salam. Nuh tentu keturunan dari Adam alaihi salam. Ada salah seorang pendeta Yahudi bernama Ka'bul Ahbar. Dia mengatakan Ya'juj dan Ma'juj ini itu bukan keturunan dari Hawa. Dia keturunan Adam, tapi bukan keturunan Hawa. Artinya bukan hasil dari hubungan badan antara Adam dengan Hawa. Adam bermimpi, kemudian mengeluarkan air mani, dan air maninya itu tertumpah ke tanah, kemudian berbaur dengan tanah ini. Dengan inilah Allah menciptakan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, aku tidak menemukan riwayat ini, dan aku tidak pernah menemukan perkataan seperti ini dari generasi-generasi terdahulu, dari generasi terbaik, generasi salaf maksudnya, apakah itu para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, baik itu dari kalangan ulama, ulama hadis, ulama tafsir, tidak pernah menemukan, kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Ini mengada-ada. Jadi jumhur ulama mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan Adam. Nenek moyang mereka bernama Yafith.
inilah nenek moyang bangsa Turki. Sehingga nanti wajah-wajah orang-orang Ya'juj dan Ma'juj itu digambarkan seperti orang Turki. Sebagian menggambarkan seperti orang Cina. Ayolah ikhwan fi din. Maka di sini disebutkan, ini berdasarkan hadis ya. Disebutkan mereka mirip dengan orang-orang bangsa Turki. Mereka adalah orang-orang kafir. Artinya mereka tidak beragama. Ya'juj dan Ma'juj itu tidak ada agamanya, tidak ada keyakinannya. Keyakinan mereka adalah hawa nafsu mereka. Keyakinan Ya'juj dan Ma'juj adalah hawa nafsu mereka. Sepanjang mereka bisa memuaskan hawa nafsunya, melampiaskan nafsunya, itulah keyakinan mereka. Dengan mata sipit, hidung pesek. Mata sipit kan digambarkan seperti orang Cina. Kalau antum perhatikan ya, itu orang-orang Eropa seperti Turki itu kadang matanya sipit, antum perhatikan. Orang Turki. Tapi matanya lebar. Orang Cina mata sipit, matanya kecil. Betul tidak? Ini, mohon maaf ya Bapak Ibu yang Cina gitu. Saya maksudnya tidak sedang membicarakan tentang keburukan. Memang ini kan ciri yang Allah berikan pada setiap manusia. Banyak macamnya. Gitu. Orang Cina itu matanya sipit dan bola matanya kecil. Dalam riwayatnya disebutkan ini bangsa Turk ini, Ya'juj dan Ma'juj itu dia matanya sipit, tapi bola matanya besar. Bola matanya besar. Hidungnya pesek. Nah ini mungkin tidak ditemukan pada orang-orang Turki. Allahu a'lam, kita enggak bisa memastikan gitu ya. Apakah ini orang Turki atau orang Cina ini nantinya. Atau mungkin gabungan dari kedua bangsa ini. Ya. Kemudian berambut pirang. Kalau dikatakan orang Cina, Cina rambutnya sama dengan kita. Yang pirang itu kan biasanya orang Eropa. Atau orang Arab. Ya, orang Arab ada juga yang pirang rambutnya kadang. Sekalipun bentuk dan kulit mereka itu bervariasi. Nah, di sini disebutkan ya, bervariasi itu bisa jadi warna kulitnya itu ada yang kuning, ada yang putih. Ya. Fitnah ini terjadi pada masa Nabi Isa alaihi salam. Isa bin Maryam alaihi salam. Setelah ia membunuh Dajjal, lalu Allah Ta'ala membinasakan mereka semua dalam satu malam berkat doa yang dipanjatkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Ya'juj dan Ma'juj itu musnah dalam satu malam. Bahkan disebutkan musnah dan mati seperti matinya orang yang satu. Padahal jumlah mereka memenuhi muka bumi ini. Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam beberapa riwayat itu dia memenuhi muka bumi ini, dipenuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj, dan itu musnah dalam satu malam atau musnah dalam sekejap. Berkat doa yang dipanjatkan oleh Nabi Isa alaihi salam kepada Allah Ta'ala. Ayuhlah ikhwah, kita lihat ini ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun wa qataraba al-wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absaru alladhina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Sehingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, ini berarti bahwa bukan mereka yang buka, tapi Allah Ta'ala yang membuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala, Azza wa Jal yang membuka tembok itu. Karena bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu membuka tembok itu. Ketika tembok Ya'juj dan Ma'juj itu dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi,
seperti air bah. Jadi semua dataran pokok setiap ada ketinggian mereka turun dari sana. Seakan-akan dari semua penjuru ada dia, ada mereka. Di mana ada ketinggian, dari setiap ketinggian mereka turun dari arah sana. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka turun dengan cepatnya. Dan apabila janji yang benar, yakni hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir pada saat itu. Mereka berkata, alangkah celakanya kami, sesungguhnya kami benar-benar telah lalai tentang hal ini. Maksudnya tentang apa yang diingatkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, akan datangnya Ya'juj dan Ma'juj, akan dilepaskan Ya'juj dan Ma'juj, dan bahayanya Ya'juj dan Ma'juj sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdasarkan ayat ini, sebenarnya orang kafir itu sudah dengar dakwah, tapi mereka tidak mau beriman. Sama seperti pembicaraan kita, kenapa orang Yahudi tidak beriman saja? Kenapa mereka harus menanam pohon gharqa? Mereka tahu ayatnya, mereka tahu hadisnya, mereka mengerti betul dengan bahwa di akhir zaman nanti mereka akan dibantai oleh kaum muslimin, oleh pasukan Imam Mahdi. Tapi mereka tetap tidak mau beriman. Maka dalam kondisi seperti ini, hampir sama, terbelalak mata orang-orang kafir pada saat itu, alangkah celakanya kami, sungguhnya kami benar-benar telah lalai tentang hal ini. Maksudnya tentang peringatan Allah Ta'ala tentang datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan kami benar-benar orang-orang yang telah zalim, yang menzalimi diri sendiri maksudnya. Ayuhal ikhwah, ikhwan fi din, a'azani rahimani rahimakumullah jami'an. Tapi bagi orang-orang mukmin, ya mereka sudah tahu akan kedatangan. Semua yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dihafal oleh kaum mukminin. Sama seperti kita saat ini, semoga kita masuk dalam kategori orang-orang yang beriman, yang mempelajari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala akan terjadinya di akhir zaman nanti begini. Kemudian kita menyiapkan diri kalau seandainya kita ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan fitnah ini. Dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat di sini, Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa dilepaskan dari cerita Dzulqarnain, seorang raja mulia, raja yang ditinggikan oleh Allah derajatnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan beliau adalah seorang nabi. Meski nanti ada yang mengatakan Dzulqarnain beliau hanya seorang raja yang saleh, tapi beliau bukan seorang nabi. Namun pendapat yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang nabi ini termasuk pendapat yang kuat dan dikuatkan oleh beberapa ulama. Di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Beliau mengatakan Dzulqarnain tidak hanya seorang raja, tapi dia seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak hanya memerangi manusia yang berbuat kezaliman, tapi juga menyampaikan dakwah tauhid. Kita nanti baca tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi tidak hanya menumpas orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang membuat kerusakan atau negeri-negeri yang tidak mau beriman, tapi juga beliau mendakwahkan tauhid kepada mereka. Ayuhal ikhwah. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 92-99. Ini terjemahannya saja ini. Allah Ta'ala berfirman, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Maksudnya setelah berkeliling di muka bumi ini, maka Dzulqarnain menempuh satu jalan lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada muka bumi ini yang dilewati oleh Dzulqarnain melainkan semuanya ditaklukkan olehnya, dan tidak ada satu pun yang mampu menghadapinya. Karena Allah berikan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan manapun di muka bumi pada saat itu. Ini keutamaannya Allah berikan kepada Dzulqarnain dengan kerajaannya. Kemudian ia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, dia mendapati di belakang kedua gunung itu
satu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan, satu kaum yang hampir tidak memahami sebuah pembicaraan. Jadi kalau kita ngomong itu dia hampir enggak paham kita. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini kan sudah ada Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka bolehkah kami memberikan imbalan kepadamu agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dengan mereka? Zulkarnain menjawab, apa yang telah Allah anugerahkan, apa yang telah dianugerahkan oleh Rabbku kepadaku lebih baik daripada apa yang akan kau berikan, yang kalian berikan kepadaku. Maksudnya daripada imbalan yang akan kalian berikan kepadaku. Artinya kalimat ini bahasa halus dari Raja Zulkarnain menolak imbalan yang akan diberikan oleh orang yang berada di balik dua bukit, dua gunung besar itu. Itu disebutkan nanti ada penelitian oleh para ulama, Allah ma'alamnya. Itu gunung itu yang dimaksud ya. Itu panjangnya ribuan. Ribuan meter atau ribuan kilo panjangnya. Coba nanti kita kembali kepada penelitian-penelitian dilakukan oleh para ulama itu. Jadi ini bahasa halus ya dari Zulkarnain menolak upah. Jadi beliau tidak menerima upah, kata Zulkarnain. Karunia yang Rabbku berikan kepadaku itu lebih baik daripada imbalan yang kalian akan berikan kepadaku. Jadi aku tidak menerima imbalan apapun dari kalian. Maka bantulah aku dengan kekuatan, bantulah aku dengan kekuatan. Baik itu dari manusianya, kumpulkan tenaga kalian dan kumpulkan alat-alat agar aku dapat membuat dinding penghalang antara kamu dengan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila potongan-potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Ini kita bisa bayangkan gunung ya, ini gunung ya, bukan bukit biasa. Kalau bukit biasa mungkin mudah untuk dijangkau. Ini gunung, gunung batu yang sangat tinggi, enggak tahu tingginya berapa. Sehingga kata beliau, sehingga apabila potongan besi itu telah terpasang sama rata, setelah disusun-susun, kemudian sama rata dengan puncak kedua gunung itu, Zulkarnain mengatakan, hidupkanlah api, tiupkan api. Ketika besi itu sudah menyala menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berikan kepadaku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Ini kan luar biasa ini. Dari mana ilmu yang didapat oleh Zulkarnain pada saat itu kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka tidak dapat ya. Berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak dapat mendakinya dan tidak pula dapat melubanginya. Jadi kalau besi campur tembaga menyatu ya, tidak bisa dengan kekuatan manusia menembus itu. Bagaimana menembusnya kalau bukan dengan alat tertentu gitu. Tapi memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak mampu menembusnya. Kemudian Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabbku. Dinding ini adalah rahmat dari Rabbku. Maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Rabbku itu benar. Dan pada hari itu, kami biarkan mereka berbaur antara yang satu dengan yang lainnya. Maksudnya ini Ya'juj dan Ma'juj. Di mana hari, di mana benteng ini dihancur luluhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan berbaur dan bercampur baur dengan manusia lainnya. Dan apabila sangkakala telah ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Ayuhal ikhwah, ikhwan fid din, azani wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada penjelasan dari para ulama ya, Zulkarnain. Beliau sebenarnya bisa saja menghabisi Ya'juj dan Ma'juj. Itu para ulama menyebutkan itu. Tetapi Allah perintahkan dia untuk buat tembok.
Karena ini takdir yang Allah tetapkan. Jadi kalau seandainya Zulkarnain pada saat itu menggunakan kekuasaannya, dan nanti ada dalam riwayat disebutkan oleh para ulama, sebenarnya Zulkarnain diberikan dua pilihan pada saat itu, apakah ingin membunuh Ya'juj dan Ma'juj itu, menghancurkannya, atau mengurungnya. Maka Ya'juj dan Ma'juj, maka Zulkarnain itu memilih untuk mengurungnya, bikin tembok. Jadi kalau kita gambarkan tembok itu, itu tembok yang dibikin itu tidak panjang, tidak panjang sebenarnya, tapi tinggi. Karena gunung itu gunung, berdempet gunung, dua buah gunung dempet seakan-akan begini gunung itu. Di dalamnya ini Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kemudian antara ujung gunung satu dengan ujung gunung satu itu tidak ketemu. Nah, yang sedikit itulah yang dibangun oleh Zulkarnain dengan bala tentaranya, dibantu dengan kaum yang minta bantuan kepada beliau. Ayol ikhwah. Jadi disebutkan oleh para ulama, bukan Zulkarnain tidak mampu sebenarnya, tapi Allah yang mengilhamkan kepada beliau untuk membuat tembok itu. Maka dibikinlah tembok. Nah, kemudian kata Zulkarnain, tembok ini adalah rahmat dari Rabbku. Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan rahmat dari Rabbku itu maksudnya tembok ini adalah rahmat dari Allah yang menyelamatkan manusia di muka bumi ini dari kebengisan Ya'juj dan Ma'juj. Kalau seandainya tidak ada tembok ini, ya, tidak ada tembok ini, maka kita ini sudah lama dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kita ini sudah lama dimakan, dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tapi karena tembok ini, kata Zulkarnain, tembok inilah rahmat dari Rabbku. Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, tembok ini tidak akan bisa runtuh oleh kekuatan apapun, termasuk kekuatan Ya'juj dan Ma'juj. Allah takdirkan itu. Sehingga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, selamatlah penduduk bumi ini dengan tembok yang dibikin oleh Zulkarnain. Ayuhal ikhwah, ikhwan fi din, azani wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj sedang berusaha keras melubangi dinding setiap hari, sampai apabila mereka melihat cahaya matahari. Jadi artinya sudah mulai ke lubang itu, Pak. Sudah ada lubangnya gitu. Ya. Melihat cahaya matahari, maka pemimpin mereka berkata kepada anak buahnya, pulanglah untuk hari ini cukup. Kita akan melanjutkannya besok. Besok kita lubangi lagi. Kemudian keesokan harinya, mereka kembali melubangi dinding itu. Tetapi dinding itu utuh kembali. Jadi Allah takdirkan. Jadi setiap hari, disebutkan oleh para ulama, sejak dinding itu dibuat oleh Zulkarnain bersama pasukannya itu dan kaum yang minta tolong kepada beliau itu, sejak saat itu Ya'juj dan Ma'juj itu menggali dinding itu sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Sebutkan oleh para ulama, tidak pernah berhenti. Setiap hari menggali, sudah hampir kelihatan nih lubangnya nih. Mereka istirahat, besok pagi melubangi lagi, ternyata sudah utuh lagi, diutuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Nah, ini hadisnya sahih ya, tentang hal ini. Ayo ikhwah, ikhwan fi din, anzani Allah wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada hadis ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu riwayat ya. Ini hadis dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ummu Habibah binti Abi Sufyan, dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, keduanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ilaha illallah." Celakalah orang Arab karena kejelekan telah dekat. Celakalah orang Arab karena keburukan telah dekat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi menyebut orang Arab?
Karena sebagaimana prediksi atau penelitian dilakukan oleh para ahli, benteng Ya'juj dan Ma'juj ini itu enggak jauh dari Arab. Ya berdekatan sekisar sanalah gitu. Lebih kurang. Maka nanti yang kena pertama sekali itu di antaranya adalah orang-orang Arab. Yang dekat dengan benteng Ya'juj dan Ma'juj ini. La ilaha illallah. Jadi ini juga menjadi dalil oleh sebagian ulama mengatakan, jadi ketika musibah terjadi itu yang kita ucapkan apa? La ilaha illallah, kalimat tauhid. Jadi saat musibah terjadi, apalagi kita yakin nanti musibah ini akan merenggut nyawa misalnya, banyak nyawa manusia karena musibah itu, maka kalimat yang diucapkan pada saat itu yang paling pas adalah la ilaha illallah, karena bisa jadi setelah itu kita yang direnggut nyawanya. Jadi saat terjadi musibah misalnya, gempa segala macam itu, istighfar betul, istighfar iya tetap diucapkan, ya. Kemudian memuji Allah dan segala macam tetap dilakukan, bertakbir, bertahmid, tetap dilakukan. Tapi kalimat yang paling pas disebutkan, ya, adalah kalimat la ilaha illallah, karena bisa jadi tidak lama setelah itu kita yang akan mati. Ayo ikhwah, celakalah orang Arab karena kejelekan telah dekat, keburukan telah dekat, kata Nabi. Hari ini dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka. Seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat lingkaran kedua ibu jari beliau dengan telunjuk beliau seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Jadi benteng Ya'juj dan Ma'juj itu telah ada lubangnya, kata Nabi. Seperti ini lubangnya. Kemudian Rasulullah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di antara kami ada orang-orang saleh?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "apabila kejelekan merajalela di tengah-tengah kalian. Apakah kami akan binasa sedangkan orang-orang saleh berada di tengah-tengah kami?" Kata Nabi, "Iya, kalian akan binasa," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "kalau keburukan, kemaksiatan, kejelekan merajalela di tengah-tengah kalian." Maksudnya apa? Kalau masih ada negeri-negeri, tempat-tempat di sana ada kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, dosa, segala macam, saat di mana Ya'juj dan Ma'juj muncul, maka negeri-negeri ini akan dimusnahkan, akan dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ayol ikhwah, ikhwan fiddin, azani rahimani rahimakumullah jami'an. Ini gambaran benteng Ya'juj dan Ma'juj. Jadi agak mengkhawatirkan sebenarnya bagi kita. Tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Taala dalam surah Al-Kahfi ini memastikan bahwa benteng ini tidak akan bisa dijebol sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nah, kemudian keesokan harinya mereka menggali lagi, mencoba menggali dinding itu, bekerja lebih keras lagi. Yang kemarin, ya, lebih keras dari hari yang kemarin, ya. Sehingga jika waktunya telah tiba, Allah akan mengirimkan kepada mereka manusia sesuai dengan keinginannya. Maka Allah akan mengirimkan mereka kepada manusia sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berseru, "Pergilah, pulanglah kalian, istirahatlah. Kalian akan lubangi ini besok insyaallah." Jadi kalimat ini, ayo ikhwah, ini dijelaskan oleh para ulama. Pemimpinnya itu sejak dari hari pertama melubangi dinding itu disebutkan, tidak pernah menyebut kata-kata insyaallah. Tidak pernah menyebut kata-kata insyaallah. Tetapi kalimat ini terucap oleh pemimpinnya ketika keesokan hari di mana Allah Ta'ala akan hancurkan dinding itu. Kalimat insya Allah itu terucap dari mulutnya. Insya Allah terucap dari mulutnya ketika Allah tentukan besok, ya, luluh lantak dinding itu. Bukan karena mereka yang merobohkan,
tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan dinding itu. Maka di sini disebutkan bisa juga akhirnya dia mengucapkan kalimat pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika itu mereka kembali hendak melubanginya, ternyata dinding itu sudah seperti semula, seperti sedia kala. Ini dalam riwayat yang lain disebutkan. Tapi mereka terus melubanginya dan akhirnya berhasil keluar menyerbu manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu dinding itu rontok ya. Mereka mengeringkan air dan orang-orang yang berlindung di benteng-benteng, mereka mengeringkan air dan membantai setiap orang-orang yang ditemui oleh mereka, termasuk yang berlindung-lindung di benteng-benteng. Mereka melepaskan anak panah mereka ke langit, lalu anak-anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Jadi maksudnya dalam hal ini, ya ikhwah, setelah mereka membantai seluruh penduduk bumi ini, kecuali Nabi Isa dengan pengikutnya, kecuali Nabi Isa dengan orang-orang yang dipimpinnya pada saat itu, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa untuk membawalah ya, orang-orang yang berada dalam kepemimpinanmu ini naik ke Bukit Tur. Ya Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam nanti ke Bukit Tur. Bukit Tur Sina yang ada di Palestina. Maka disitulah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ya Allah alam ya, Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam seperti Allah menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ya kalau Nabi Isa dan kaumnya dan para pengikutnya pada saat itu mampu menaiki Bukit Tur, tentu orang-orang barbar seperti Ya'juj dan Ma'juj ini lebih kuat lagi menaiki itu. Apa halangan bagi mereka? Tapi karena Allah tidak izinkan, maka Allah selamatkan Nabi Isa dengan para pengikutnya atau orang-orang yang dia pimpin pada saat itu. Mereka berkata dengan sombong, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan penduduk langit. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengirimkan sejenis ulat yang menggerogoti tengkuk mereka hingga mereka mati. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguhnya binatang melata di muka bumi akan menjadi kenyang dan gemuk karena dapat makan daging dan darah mereka. Maksudnya ini daging Ya'juj dan Ma'juj yang digerogoti oleh ulat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing mereka itu ada seekor ulat yang merayap di tengkuk mereka dan itu membuat mereka menjadi mati. Jadi bagi Allah tidak sulit ya, sama seperti Raja Namrud. Allah kirim apa? Raja Namrud. Lalat. Allah kirim lalat masuk ke dalam hidungnya. Kemudian mengorek-ngorek otaknya, mati karena lalat. Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan, yang mewajibkan umatnya, yang mewajibkan orang-orang yang dipimpin untuk menyembahnya. Kalau tidak mau sembah, maka dia akan potong, dia akan bunuh. Allah hanya mengirim lalat, seekor lalat untuk membunuh Namrud. Ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Tabari rahimahullah ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan kesombongan, kebengisan, kekejaman yang tak bisa terlukiskan dengan kata-katanya, saking bengisnya, saking sadisnya Ya'juj dan Ma'juj ini sampai puncaknya. Mereka mengarahkan anak panah ke langit dan tombak-tombak mereka, melemparkan anak panah dan tombak mereka ke langit. Kemudian Allah Ta'ala menakdirkan anak panah yang dilempar ke langit itu turun dalam keadaan berdarah. Maka di situ puncak kesombongan mereka. Apa kata mereka? Kita telah menaklukkan penduduk bumi juga penduduk langit. Yang sombongnya bukan main. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ulat semacam serangga kecil yang menggerogoti leher mereka dan mereka mati karena itu. Allah yang Maha berkuasa, bukan mereka. Akhirnya mayat mereka bergelimpangan. Ini kalau kita lihat hadis-hadis yang menjelaskan bergelimpangan memenuhi permukaan bumi ini. Nabi Isa alaihi salam
Anda tidak bacakan satu-satu hadisnya karena hadisnya banyak, banyak sekali. Nabi Isa alaihi salam itu sudah kehabisan perbekalan, sudah menipis perbekalan. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepala sapi yang kalian miliki pada saat itu lebih berharga daripada 200 dinar. Maksudnya kalian punya uang 200 dinar mau belanja kemana? Enggak ada tempat belanja. Karena semua bumi ini dipenuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan populasi Ya'juj dan Ma'juj itu disebutkan dalam hadis, dia tidak akan mati kecuali setelah melahirkan 1000 orang. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mati kecuali setelah melahirkan 1000 orang keturunannya, baru dia mati. Bayangkan, penduduk bumi saat ini lebih kurang 7-8 miliar. Bayangkan Ya'juj dan Ma'juj itu banyaknya lebih kurang ya 1 banding 1000 dengan kita saat ini. Silakan diinikan saja, perkirakan saja berapa jumlah mereka. Oleh karena itu Nabi Isa alaihi salam tidak mampu menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Saking banyaknya. Saking banyak, dan Allah takdirkan Nabi Isa tidak mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Nabi Isa begitu mudahnya mengalahkan Dajjal. Imam Mahdi tidak mampu mengalahkan Dajjal pada saat itu. Tidak mampu. Kemudian Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam, kemudian Nabi Isa dengan mudahnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala mengalahkan Dajjal. Ketika Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan oleh Allah dari bentengnya, Allah katakan engkau tidak mampu menghadapinya. Oleh karena itu, asingkan dirimu ke Bukit Tur bersama pengikutmu atau sama orang-orang yang dipimpin. Tentunya yang dipimpin yang bisa diajak oleh Nabi Isa AS pada saat itu kan tidak semua manusia. Tidak semua manusia. Tentu yang dekat dengan Nabi Isa pada saat itu. Bisa kebayang. Jadi yang ketangkap, yang dibunuh, yang dimakan oleh Ya'juj dan Ma'juj itu lebih banyak jumlahnya. Nah, inilah di antara gambaran kejam dan sadisnya Ya'juj dan Ma'juj itu, dan tak terhalangi oleh apapun. Sehingga digambarkan semua permukaan bumi ini penuh dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ketika mereka mati, maka tidak ada sejengkal tanah pun melainkan di situ ada Ya'juj dan Ma'juj. Bergelimpangan mayat Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga bumi ini menjadi busuk, sangat busuk, kata Nabi SAW. Dan sehingga Nabi Isa mohon pada Allah, bagaimana caranya agar jenazah Ya'juj, bangkai Ya'juj dan Ma'juj ini dibersihkan. Allah turunkan hujan, Allah datangkan burung, burung yang lehernya itu seperti leher ontak. Burung yang lehernya seperti leher ontak. Ya, artinya burung ini sebesar ontak, bisa jadi kan gitu, itu maksudnya. Karena setiap burung itu akan membawa bangkai Ya'juj dan Ma'juj ini. Ingat ya ikhwah, Ya'juj dan Ma'juj itu bukan hidup di zaman kita saat ini. Bisa jadi Ya'juj dan Ma'juj itu badannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kita. Karena dia adanya itu jauh sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Zulkarnain. Orang di zaman Nabi Musa aja manusia itu tinggi Nabi Musa itu disebutkan 15 meter. Nabi Musa ada yang mengatakan itu tingginya 15 meter. Nabi Musa misalnya gitu. Itu bayangin aja. Ya'juj dan Ma'juj itu besar apa? Kemudian nanti ada burung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan, bukan memakai, mengangkutnya. Mengangkut bangkai-bangkai ini. Ada yang mengatakan bangkai ini nanti dibuang ke laut sehingga bangkai-bangkai ini dimakan oleh ikan. Sebelumnya juga dimakan oleh binatang-binatang darat. Hadza wallahu a'lam. Ini Anda rangkum dari berbagai riwayat-riwayat sahih insyaAllah ya. Anda tidak membacakan satu-satu riwayatnya karena riwayatnya banyak sekali tentang hal ini yang tidak cukup ya. Harusnya menjelaskan ini sekurang-kurangnya itu 1,5 jam ya, sekurang-kurangnya, supaya agak sedikit bisa sistematis. Tapi paling tidak ini memberikan gambarannya saja kita. Memberikan gambaran. Inilah keyakinan yang harus ada pada diri kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti akan melepaskan Ya'juj dan Ma'juj, dan ini akan jadi ujian besar bagi manusia yang hidup pada saat itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita masuk pada sesi tanya jawab ini. Ada beberapa pertanyaan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bunyi doa Nabi Isa yang barusan Ustaz sampaikan? Ayuhal ikhwah, dalam hadis itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua versi hadis. Yang pertama, Nabi Isa yang langsung berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Isa diminta oleh orang yang mengikutinya. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi Isa pada saat itu, atau orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan Nabi Isa pada itu, mohonlah kepada Allah agar bumi ini dibersihkan. Jadi setelah Ya'juj dan Ma'juj itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Isa alaihi salam itu meminta kepada para pengikutnya atau orang yang berada di bawah pemimpinnya pada saat itu, siapa yang mau melihat keadaan di luar, bagaimana keadaan Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata setelah dilihat oleh mereka, mereka menyaksikan mayat yang bergelimpangan pada saat itu. Itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Isa alaihi salam secara khusus, ya. Secara khusus teksnya tidak disebutkan dalam hadis itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan Nabi Isa memohon kepada Allah agar mereka diselamatkan dari Ya'juj dan Ma'juj itu. Nah, untuk kemudian puncaknya di mana Allah Subhanahu wa taala mengirim serangga atau ulat, ya, yang menggerogoti leher-leher mereka. Demikian juga Nabi Isa AS berdoa kepada Allah agar dibersihkan bumi ini dari mayat-mayatnya Ya'juj dan Ma'juj. Tidak disebutkan di situ secara teksnya, secara khususnya. Dari hadis yang anda baca, Allah alam, ya, anda tidak baca teks secara khusus doa beliau di situ. Allah alam. Apakah Dajjal mempunyai keturunan? Dajjal tidak ada keturunan, dia mandul disebutkan. Dajjal disebutkan oleh para ulama mandul, tidak punya keturunan. Mungkin dia punya istri, tapi dia tidak ada keturunan. Dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak keturunan, beda dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj justru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum mereka melahirkan 1000 keturunan, mereka tidak akan mati. Jadi mereka sudah tahu itu kematiannya, kalau sudah melahirkan 1000 anak baru nanti mereka mati. Ayuhal ikhwah. Ini bedanya Dajjal dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, beda lain lagi kalau Dajjal kan mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan. Dan mereka mewajibkan manusia untuk menyembah kepadanya. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj, dia tidak minta apapun. Dia hanya menzalimi manusia. Maka disebutkan dalam hadisnya, apapun yang ditemui oleh Ya'juj dan Ma'juj, semuanya dibunuh, dibantai. Hewan, binatang-binatang ditemui. Semua jenis binatang ditemui itu dimakan. Bahkan dalam hadis disebutkan, sampai ketika mereka melewati satu sungai, habis air sungai itu diminum oleh mereka. Bayangkan betapa banyaknya Ya'juj dan Ma'juj. Sungai, ini Kali Ciliwung, kalau Allah takdirkan misalnya bersih gitu. Katanya dulu kan tahun 60-an gitu, zaman-zaman Pak Ali Sadikin dulu jadi gubernur. Anda dengar itu kan, ada kisahnya itu. Kali Ciliwung itu orang masih benar, ya Bang. Ya. Tahun 70-an juga kabarnya masih bersih gitu, ya. Iya, betul. Kali Ciliwung itu. Kalau seandainya Allah takdirkan, ya, Allah takdirkan Kali Ciliwung itu bisa diminum airnya, kemudian se-Jawa minumnya, enggak akan habis air Kali Ciliwung itu. Se-Jawa, bahkan mungkin seluruh Indonesia ini mungkin belum tentu habis Kali Ciliwung itu airnya kalau kita minumnya. Ini ada sungai kata Nabi SAW dilewati oleh Ya'juj dan Ma'juj. Itu orang yang terakhir itu sampai enggak kebagian. Sehingga Ya'juj dan Ma'juj yang terakhir itu datang, perasaan di sini ada air dulu. Perasaan di sini ada air, kenapa enggak ada air? Ini kan sudah diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj.
Makanya seperti anda bayangkan, Ya'juj dan Ma'juj itu mungkin besar badannya tidak seperti badan kita. Ya, kalau sebesar-besar kita semua, minumnya cuma sedikit. Ditambah lagi populasi mereka begitu banyaknya. Dan mereka adalah bangsa barbar yang sangat ganas, bengis, tidak ada kasih sayang sedikit pun dalam hati mereka. Jadi mereka enggak butuh pengikut. Pokok berbeda dari mereka Ya'juj dan Ma'juj ini dua suku ya, dua suku. Ya'juj dan Ma'juj itu bukan satu suku, dua suku. Ya'juj, Ma'juj. Alaikum. Ya'juj dan Ma'juj itu dua orang. Apa berkelompok. Kerjanya apa aja? Ya, ayuhal ikhwah. Ya. Jadi Ya'juj Ma'juj ini memang itu dua ini ya, dua golongan itu nama golongan. Ya'juj Ma'juj itu bukan nama orang, itu nama golongan, dua suku itu. Dari keturunan Yafith yang disebutkan oleh para ulama, ini di antaranya disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, karena keturunan Yafith, nenek moyangnya bangsa Turki gitu. Nah, dari dua inilah Ya'juj Ma'juj ini nanti apa namanya, dari Yafith inilah nanti lahirlah dua suku ini. Dan mereka kalau ditanyakan kerjanya apa, kerjanya membunuh, menyakiti, menumpahkan darah, memakan. Jadi kayak ini, kayak kanibal gitu. Jadi orang yang ditemui makan, binatang temui dimakan, semua dimakan. Maka tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang mampu menghadapi mereka. Ya, pertama saking banyaknya, yang kedua saking kuatnya. Sampai Nabi Isa alaihi salam ditakdirkan oleh Allah tidak mampu mengalahkannya. Ayo ikhwah. Jadi kerjaan mereka adalah menyakiti yang bukan bangsanya dia. Jadi mereka enggak butuh pengikut. Kalau seandainya ada yang memohon-mohon gitu, mohon-mohon, saya mau menjadi budakmu, katakanlah seperti ini. Dia enggak mau. Dia tidak butuh budak. Maka dalam penjelasan para ulama juga, ini bangsa paling bengis, paling kejam, dan paling jorok. Makanya kotoran itu di mana-mana disebutkan. Jadi belum mati mereka itu sebenarnya kotorannya di mana-mana. Ya, mereka sembarang aja buang-buang air. Subhanallah. Ini ujian nanti di akhir zaman ya. Mudah-mudahan kita tidak ketemu dengan Ya'juj dan Ma'juj ini insyaallah. Pahala salat qabliyah subuh ya di masjid adalah seperti mendapat dunia dan seluruh isinya. Antum menyebutkan di masjid, tidak ada Nabi menyebutkan di masjid di sana. Qabliyah subuh itu yang ya raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, Nabi enggak menyebutkan di masjid di sana. Salat qabliyah itu baik di masjid maupun di rumah itu nilainya lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Tapi kalau kita kerjakan di rumah itu lebih baik daripada kita kerjakan di masjid. Karena semua salat sunnah itu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Di rumah, awan. Dan nilai salat sunnah yang kita kerjakan di rumah itu jauh lebih tinggi nilainya di sisi Allah dibandingkan di masjid gitu. Tetapi hadis Nabi secara umum mengatakan dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Itu hadisnya sahih. Kesannya pahala salat subuh itu sebesar apa? Ya lebih besar lagi. Kita tidak bisa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan secara khusus ini. Jadi kalau salat sunnah saja lebih besar, lebih bernilai dari dunia dan seluruh isinya, berarti dua rakaat salat subuh, karena salat wajib itu jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan salat sunnah. Allahu a'lam, kita enggak tahu, Nabi tidak menyebutkan sebesar apa pahala untuk salat subuhnya. Seperti apakah yang didapat oleh orang yang melaksanakan salat subuh di masjid? Yang jelas kalau dia berjamaah, ya kan di masjid kan berarti berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
Siapa yang berwudu dari rumah kemudian datang ke masjid salat berjamaah bersama imam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah yang dilakukan itu setara dengan 25 kali salat sendirian. Bahkan kalau dia membaguskan rukuknya, membaguskan tumakninahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu setara dengan 50 kali salat orang sendirian. Antum bayangkan ini betapa meruginya orang yang salat sendirian ya. Itu hadisnya, sahih hadis. Salat 5 waktu yang kita lakukan ini berjamaah itu, satu kali salat isya ini dilakukan secara berjamaah itu setara dengan orang yang salat 50 kali salat isya sendirian. Antum bayangkan itu. Jadi orang yang enggak salat isya berjamaah sendirian itu 50 hari mereka salat itu sebanding dengan satu hari ini kita salat. Bayangin aja. Ya, salat subuh termasuk di antara salat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Maka Nabi kata, "Lau ya'lamun nas ma fil 'atamah was subh." Lau ya'lamun nas ma fis subh wal 'atamah dalam satu hadis. Kalau seandainya manusia mengetahui besarnya dosa, besarnya pahala, besarnya keutamaan yang terdapat pada salat subuh dan salat isya, maka sungguh mereka akan mendatangi salat ini walaupun harus merangkak. Ayuhal ikhwah, hanya Allah yang tahu berapa besarnya. Nah, kemudian itu belum lagi nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan yang kalian lakukan, kata Nabi, itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. 10 menjadi 700. Wa ila adhafin katsirah, sampai kelipatan yang kita tidak bisa menghitungnya. Hanya Allah yang tahu. Tapi sangat beruntunglah orang yang salat berjamaah, dan sangat merugi besar, rugi besar orang yang tidak salat berjamaah dan meremehkan salat berjamaah ini. Dari 5 salat fardu, salat manakah amalan yang paling utama, yang paling besar? Secara khusus ya, secara khusus Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian seluruh salat dan salat wusta. Jagalah oleh kalian seluruh salat dan salat wusta. Ini Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ini. "Wa qumu lillahi qanitin," dan berdirilah kalian karena Allah. Qanitin, dalam keadaan khusyuk. Berdirilah kalian karena Allah dalam keadaan khusyuk. Nabi menyebutkan secara khusus di situ wusta, salat wusta. Peliharalah oleh kalian semua salat, kata Allah, dan salat wusta. Nah, sehingga ada ulama yang mengatakan dari semua salat itu, itu yang paling utama adalah salat wusta, karena salat wusta dikhususkan penyebutannya di situ. Sekarang kita baca hadis Nabi. Apa kata Nabi tentang salat wusta ini? Salat wusta itu salat asar. Ikhwan, salat wusta itu salat asar. Dan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita jangan sampai terlambat telat salat asar. Enggak boleh terlambat. Bahkan ada hadis secara khusus Nabi mengatakan, "Man taraka salatal 'ashri fa habita 'amaluhu." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggalkan salat asar maka hapus amal-amalnya. Salat-salat yang lain tidak disebutkan oleh Nabi secara khusus, tapi salat asar itu disebutkan oleh Nabi. Salat asar. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Anda mendengarkan penjelasannya itu di Masjid Nabawi, beliau menjelaskan tentang keutamaan salat asar itu. Satu di antaranya, beliau mengatakan, di antara salat yang kita tidak boleh terlambat melaksanakan itu salat asar. Jangan sekali-kali terlambat. Gitu. Ya, sebenarnya semua salat itu enggak boleh terlambat sebenarnya. Tapi salat asar itu Nabi sangat menekankannya. Jangankan kita tidak melaksanakan terlambat saja, semua enggak boleh salat asar itu. Sehingga ada ulama mengatakan di antara semua salat itu yang paling tinggi derajatnya itu salat asar. Wallahu a'lam bishawab. Ini berdasarkan dalil itu ya. Karena tidak ada satu dalil pun Nabi yang mengatakan kalau kamu tinggalkan salat ini maka hapuslah amal-amalmu.
kecuali salat asar. Man taraka salatal asri faqad habita amalu. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkan salat asar, maka akan hapuslah amal-amalnya. Tapi salat subuh, salat isya, salat maghrib, salat zuhur, enggak disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW. Allahu a'lam bissawab. Ini jadi pembicaraan oleh para ulama ya, pertanyaan antum ini. Ya, mungkin antum berharap salat subuh kali ya. Karena yang paling sulit untuk dilakukannya bisa jadi gitu. Ya, boleh saja berharap, tapi penjelasannya begitu yang kita dapatkan dari para ulama itu. Nah, ini beberapa pertanyaan dari antum ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk diri kita, terutama sekali untuk menguatkan keimanan kita akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti terjadi. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa hari berbangkit, hari kiamat itu pasti terjadi, dan ini tanda-tanda besar dari hari kiamatnya. Tidak mungkin Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengingkari janjinya. Semua ini akan terjadi. Semoga ini menguatkan keimanan kita. Keimanan kita terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu. Ini bagian dari rububiyahnya Allah. Tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Hadis-hadis yang saya kemukakan ini insyaallah dinilai sahih oleh para ulama. Anda sudah lihat takhridnya. Takhridnya. Kalau hadis itu dhaif, Anda enggak mau menyampaikannya. Khawatir, karena ini perkara gaib. Perkara gaib kita tidak boleh berlandaskan dengan hadis dhaif, karena itu bisa mengada-ada. Apalagi terkait dengan masalah keyakinan. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.